di pompa ban depan. Rasanya kok berat ya ban depannya ya. Oke, yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Oh, nyalip langsung belok kiri, patah bisnya. Ini kita masih mau ke arah Jatibarang, tapi kita sudah masuk ke daerah Indramayu, teman-teman ya. Ban depan saya udah tipis banget ini. Kalau lewat marka jalan atau aspal yang agak ini nggak enak ya rasanya. Padahal barusan saya pompa lagi di bannya nih. Mana teman saya nyangkut di belakang ya? Kok nggak ada? Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada perbaikan jalan. Tadi nggak tahu teman mungkin salah komunikasi ya. Saling tunggu-tungguan kayaknya. Tapi kira kecelakaan atau gimana dulu. Nauzubillah min dzalik ya, jangan ya. Jadi kita sudah mau masuk waktu sore yang dimana matahari akan menghadap ke kita. Ini perjalanan kan ke barat, matahari tenggelamnya ke barat. Jadi kita menghadap matahari nanti ini dan akan sangat silau. Kecepatan rata-rata 80-an karena ini sepi, jalannya lumayan enak. Perkiraan sampai Jakarta masih 6 jam lagi ya.
Cikampek, Jakarta lurus, Indramayu, Pekalongan. Kita lurus saja ya. Ini sungainya panjang. Kemungkinan ini perbatasan kabupaten ya, bisa jadi ya. Oh bukan, gak ada gapura perbatasan. Terjebak, nggak bisa lewat sebelah sananya ya. Yuk, ntar lagi. Ayo, loh, lampunya kita petik kuning. Ya, kena prank. Yuk, lampu hijau, gas, salip truknya. Wah, ini ngangkut apa truknya ini, asbes ya? Pemanukan lurus, Jakarta lurus, jadi barang kiri kanan ya. Balik ke Cirebon lagi dong, lalu ke kanan. Di atasnya ada viaduknya kereta ya. Oh, kereta lewat sini ternyata. Polsek Wonosari.
ini kita sudah heading to barat ya. Setelah pertigaan tadi kita belok kiri, ini kita sudah ke arah ke Rawang. Kecepatan 90-an, terasa tidak begitu cepat karena jalurnya enak ya, lebar ya, mulus sekali. Alhamdulillah. Mantap jalanannya, beton full ini. Masih sempurna jalannya, masih bagus. Sa'alnakum, sa'alnakum, hanisulam wa ya'unakum. Mantap jalannya, beton, kanan kiri sawah, teman. Cuma betonnya agak sedikit kasar ya, tapi gak apa-apa. Yang penting mulus lah. Mau minta bagaimana lagi. Thank you.
tembusan pol ini. Balik lagi ke jalan aspal. Oke, ini sepupu di depan minta mau ke pom bensin, mau isi bensin katanya. Kita sudah masuk di daerah larangan. Gak ada pom bensin ya, jauh banget ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita lanjut lagi setelah sedikit istirahat di SPBU sekitar 10 menitan. Kita sedang OTW ke Jatibarang. Pemanukan masih jauh.
di antara banyak truk. Mulus, pandangan clear, visibilitas bagus. Tambak ya, bukan tambak tuh kayaknya. Masuk daerah mana ya? Masih Indramayu apa udah Kerawang ini? Oke, jam 4:30 kita berhenti buat sholat ya.
Ini kita sudah sampai daerah Losarang.
jalannya full beton sekarang ya, beton cor ya. Dulu saya masih ini, masih aspal dulu jalannya. Kapan ya ini dikerjakan sepanjang ini? Keren, keren. Makam.